sebetulnya alam itu adalah ciptaan Allah. Yang paling nyata dalam kehidupan kita adalah alam semesta. Maka alam yang keras itu diciptakan orang-orang yang keras. Ya, alamnya. Orangnya mengikuti kekerasan dari alam semestanya. Kehidupan itu bukan untuk menerima, tapi untuk memperbaiki, untuk memelihara alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Alam semesta telah memberi inspirasi dan objek dalam lukisan Sidik. Dirinya mabuk oleh kebesaran sungai, keteguhan gunung, hingga ketenangan lautan. Alam itu bisa diajak berkomunikasi. Kalau kita itu benar-benar bukan suatu ciptaannya itu tidak ada nyawanya, tapi semua ada jiwanya. Cuman dia tidak mempunyai roh yang seperti manusia. Ya, lihat ombak itu lihat bagusnya. Aduh, luar biasa. Pecahnya ombak itu bisa, wah. Lihat tuh, datang semua. Ayo. Melihat dari semua itu terus jadi inspirasi. Keindahan-keindahan inilah alam kita. Bagaimana kita bisa merasakan keindahan alam kita, sehingga kita bisa betul-betul menikmati kebesarannya. Dengan menikmati kebesarannya, kita dengan sendirinya bisa produktif. Istri itu selalu mendukung saya. Dan dia tidak pernah melarang saya untuk melukis, dan tidak pernah melarang saya untuk jadi seniman. Dia selalu mendampingi saya dan dia boleh bilang dia bangga terhadap saya dan saya juga bangga terhadap dia. Kita bisa bersama-sama untuk. Dan beberapa tahun setelah dia meninggal, kan saya nggak mau kembali-kembali. Nah terus saya melukro. Melukro itu kurang semangat. Dan saya menurun. Ini namanya makam bersama. Makam suami istri. Jadi saya di dunia kita berterbang bersama, di akhirat pun ingin menjadi suatu seperti apa itu, ada yin yang itu bebek, yang kalau lakinya ada perempuannya. Dan bersama itu selalu jadi satu. Sampai tahun 12-13 itu duta besar dari China mengatakan, Liu Jianzhao itu mengatakan bahwa Anda tidak bisa ngeluk-ngeluk ini karena Anda itu seorang seniman yang benar-benar seniman. Terus saya timbul lagi semangat bekerja dan tahun 13 akhir dan 14 akhir. 13 akhir saya sudah mulai mengikuti satu pameran di Louvre dan tahun 14 itu saya mengikuti
pameran betul-betul di Louvre dengan 20 lukisan. Dan di sana saya memenangkan medali gold medal untuk juara umum dan gold medal untuk pemandangan. Karena waktunya yang terlalu sempit, terlalu dikit. Mereka yang datang melihat itu semua, ada yang mengatakan the best artist in the world. Saya mengatakan the best artist in Indonesia.